Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami di sini ingin menjelaskan apa sih Edmodo? Edmodo merupakan sarana pembelajaran jejaring sosial untuk guru, siswa, bahkan orang tua sekalipun yang bertujuan untuk memberi sarana aman dan mudah dalam pembuatan kelas virtual sesuai pembagian kelas di sekolah. Kali ini, kami akan memberitahu teman-teman apa saja sih yang ada pada aplikasi Edmodo ini? Yuk, ikutin terus! Yang pertama, kita masuk dulu ya. Tulis email atau username-nya. Lalu tulis password-nya. Setelah itu, klik login. Lalu kita masuk ke home. Ini ada profil. Ini ada berbagi tanggapan kepada guru dan yang lainnya. Lalu ini kode sekolah, apabila kalian ingin masuk grup sekolah, biasanya kodenya dapat dari sekolahnya langsung. Terus ini membuat kelas. Ini ada nama kelasnya, deskripsi kelasnya. Kelas berapa yang kalian ajarkan. Lalu pelajaran apa yang ingin kalian ajarkan. Lalu create. Langsung jadi seperti ini. Kita langsung ke kelasnya. Ini ada kelasnya. Dan apabila telah terbentuk kelasnya, akan muncul kode seperti ini. UY6XIA. Jika kalian ingin membuat soal, kalian bisa langsung ke sini. Bisa membuat tugas atau kuis. Di sini ada tugas-tugas yang telah dilampirkan seperti ini contohnya. Apabila kalian ingin melihat tugasnya dengan nilai-nilainya, ini contoh tugasnya. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10. Selanjutnya, ini persentase nilainya, grafiknya. Lalu di sini ada kalender schedule. Untuk rencana ke depannya kita bisa terdata di sini. Lalu ada pesan. Terima kasih sudah memperhatikan tayangan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.